Puskesmas Simpang Kawat dan Puskesmas Payo Silincah yang ada di Kota Jambi untuk sementara pelayanannya ditutup. Penutupan dilakukan karena ada tenaga kesehatan yang bertugas di kedua puskesmas tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Penutupan pelayanan puskesmas ini untuk memutus penyebaran wabah virus corona kepada warga yang berobat. Selain itu, tim gugus tugas COVID-19 juga melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh area puskesmas, serta melakukan tracking kepada tenaga medis lainnya. Pelayanan untuk umum kembali dibuka setelah tim gugus tugas COVID-19 selesai melakukan tracking dan desinfeksi. Dengan upaya yang kita lakukan ini, maka rantai penularan yang terjadi di puskesmas itu terhenti karena petugas kesehatan yang terkonfirmasi kita akan lakukan isolasi. Maka pada hari berikutnya setelah selesai masa tracking dan masa desinfeksi, pelayanan akan bisa dibuka kembali. Bagi warga yang rutin berobat di dua puskesmas tersebut, dialihkan berobat ke puskesmas yang terdekat. Jumadi, Kompas TV Jambi.